Dulu udangnya banyak banget ya. Gila. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sesuai dengan judul hari ini, aku bakalan ngajakin kalian ke tempat dimsum yang paling terkenal di Singapura. Kayaknya semua orang yang udah pernah ke Singapura kayak rekomen tempat dimsum ini sih. Dan emang tempat dimsum ini tuh kayak tempat makan yang buat kayak subuh-subuh atau kayak midnight gitu. Jadi emang sore udah buka belum ya? Aku juga nggak tahu, tapi emang terkenalnya orang tengah malam baru kesana. Jadi videografer ternyata ini ya rasanya punya videografer. Jadi kita mau ke Botanic Garden yang biru. Yang ini 1, 2, 3. Iya. Iya itu. Oke, ditunggu. Hey guys, habis lari-lari karena lampu hijau tinggal beberapa detik. Jadi udah sampai di tempat di Sichuan-nya. Jadi dia tuh ada banyak toko guys, digabung jadi satu. Ini toko pertama, toko kedua, toko ketiga, toko keempat, toko kelima. Saking ramainya guys, jadi mereka harus beli 5 gedung. Jadi karena ramai kita harus booking dulu. Dia suruh kemana, Oil? Queue from there. Oh, ngantrinya banyak banget. Kayaknya salah deh, datang waktu hari indoor Sabtu. Indoor tuh, bro? Indoor ya? Indoor. Mbak Oil, rame kali. Oh ya, tadi aku mau suruh kalian mendingan ke MRT Jalan Besar. Karena aku tadi ke MRT yang Rochor dan jalannya lumayan jauh, kayak 10 menit gitu. Jadi kalau kalian jalan lewat ke yang Jalan Besar, kayaknya cuma 3 menit gitu deh. Jadi ke yang Jalan Besar, oke? Oh, udah. Nih. Berapa menit? 30 sampai 45 menit untuk masuk giliran kita. Oh ya, setahu aku sih pesannya juga semua dari HP ini. Karena kan kayak banyak gitu orang customer-nya dan pelayannya nggak sebanyak itu. Jadi kita tinggal kayak tekan-tekan aja gitu. Tapi ini setahu aku ya, ntar kita di dalam lihat lagi. Oke, kita antri dulu. Guys, okay, setelah menunggu 40 menit ada nggak ya? 30-an menit ya? Ini punya kita. Di sini. Silakan masuk, masuk. Tuh, pegel banget. Kami di gedung yang B. Dia banyak gedung. Lalu cara ordernya itu kayak tadi yang aku bilang, tinggal scan aja deh. Scan, Will. Silahkan. Ini guys, pesannya lewat ini. Maafkan kalau di sini. Lewat sini, aja kan tinggal tekan plus-plus aja. Ini ada menunya, yang mau foto aja, oke? Okay? Kalian screenshot sendiri. 1, 2, 3. Belakang. 1, 2, 3. Oke. Okay. Pesan dulu. Ini dia yang kami pesan habis dari rekomend-rekomend dari teman chat tadi. Dan habis itu kalian tinggal send order aja tuh. Send order. Udah deh. Ntar datang sendiri makanannya. Makanan pertama sama kedua udah datang. Tapi kita makan dulu ya, biar masih panas. Gak usah ditungguin semua. Jadi kita mau cobain yang ini dulu. Makan. Enak, biasa aja. Enak, tapi enggak. Aku mainnya enggak super-duper. Enggak, enggak. Kita aku cobain yang ini. Aku nggak pernah makan sih sebelumnya, tapi direkomend sama temanku makan yang ini. Coba ya. Udah ada sih. Kayak nasi goreng. Nasi goreng? Ini nasi goreng lah ya, rasanya kayak gini. Mahal loh guys, 7 dolar. Ini kayaknya paling mahal dari antara semuanya ya. Jadi yang ini tuh favorite aku di Sichuan ini. Ini salted egg bun. Jadi kalian lihat ya, oke, panas. Kalian lihat. Oh, panas panas. Sabar panas. Sabar panas. Nah, kalian lihat.
aku mau makan. Sabar, kita lepas ini ya dulu. Atau jalan tiga. Nggak, ini enak banget sih. Ini paling enak. Jangan gerak-gerak. Ini paling enak gitu. Oke, jadi ini pertama kalinya dia makan ini. Kita lihat. Hadidi tumpah. Dia kayak bisa tumpah gitu. Harus gigit aja langsung. Kita lihat. Bajunya sama warnanya sama itunya. Makan sama isi-isinya, Bill. Kayaknya gue gak makan isinya deh. Enak sih. Enak kan? Panas-panas, kayak manis-manis gitu, kayak lumer enak, di mulut. Enak. Ini paling enak, iya gak sih? Dari tadi sih kita makan ini. Beda gitu loh. Beda banget guys, kayak dibanding di restoran lain. Enak. Makan lagi, second attempt. Panas. Oke, next. Enak kan? Mantap. Oke guys, jadi ini sumpah kalau kalian udah coba makan salted egg yang di Suichun ini, kalian makan restoran mana pun kayak susah gitu cari yang sesama enak ini. Jadi aku recommended banget untuk cobain salted egg bun-nya. Sekarang kita mau coba ini nih. Aku gak tahu namanya, tapi aku panggilnya Ching Tung Fan yang isinya char siu. Kita cobain. What? Ini biasa aja juga kan? Ini kita atas review ya. Sebenarnya biasa aja sih. Jadi kalian kalau pesan makan sini tuh harus langsung makan biar panas. Jadi aku gak bakal banyak ngomong. Kalian lihat aku makan aja ya. Cobain ini juga. Ini babi ya. Babi. Ini pork ribs guys. Ini aku pertama kali makan. Kita cobain. Ya gitu sih ya. Rasa babi di dunia ini tepat. Rasanya tuh sama persis sama penampakannya. Iya gak? Kan lihat. Ya kayak gitu nampaknya. Aku ada kuah nih, gak takut jatuh. Kalian lihat bentukannya, itulah rasanya. Gak bisa expect lebih. Kita cobain hakaunya. Ini aku juga pertama kali cobain hakau. Karena aku dari dulu tuh melihatnya mahal. Ini 2 biji $3. Berarti harganya kayak 35.000 gitu guys. Jadi kayak gak pernah pesan. Jadi kita ini pertama kali aku mau. Mari kita coba. Tapi harus pakai sambal. Let us try. Udangnya banyak banget. Gila, udangnya nampak kecil. Tapi di dalamnya itu udangnya kayak ada 3-4 biji itu gak sih? Banyak kali. Empat. Rasa mangga sama jeli, kunyah-kunyah kecil-kecil. Aku gak tau sedih. Iya itu kan. Enak sih, tapi ya mangga punya dessert. Gila, bentuknya sama-sama rasanya. Sebab kita gak bisa jadi food blogger sih. Apapun ya gitu. Jadi karena barusan aku taruh HP ku di sandaran di gelas, habis itu gelasnya jatuh. Jadi aku bakalan lanjutin closing untuk video hari ini sekarang. Oke. Menurut kita, yang paling enak nomor 1 itu apa? Hitung dulu sabar ya. 1, 2, 3. Salted. Iya, salted. Aku mau ngomong tadi kalau iya, salted egg, guys. Jadi itu most recommended from us dan itu enak banget sumpah. Next yang kedua itu 1, 2, 3. Ya Allah, wow. Ini tapi itu emang yang paling enak, guys. Sisanya biasa aja ya. Itu nah, kita lihat lah. Sisanya menurut kami berdua sih kayak enak, cuma kayaknya terlalu over, apa namanya ya? Overrated. Iya, overrated. Kayak, iya enak, tapi nggak super enak gitu. Bakalan rekomen bu, aku kalau rekomen kalian, rekomen untuk cobain dua tadi sih, Xiaolongbao sama salted egg-nya. Jadi, karena
segitu aja sih yang bisa kami review. Ini beneran honest review. Oke, jadi kami juga bukan apa sih food blogger yang profesional gitu. Jadi ini kayak berdasarkan our taste and preference. Oke, jadi thank you guys for watching. And please do like, comment, and subscribe this video. Bye-bye.